Kemarin stasiun Pasar Senen Jakarta ramai calon penumpang. Guna jaga lonjakan penumpang disediakan kereta api tambahan. Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri 2022, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ramai calon penumpang yang hendak mudik. Sebanyak 15.449 penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen ke berbagai tujuan, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Meskipun puncak arus mudik diprediksi baru akan terjadi pada 27 April sampai 1 Mei mendatang, namun hari ini di stasiun Pasar Senen sudah ada 2 kereta api tambahan. Artinya sebanyak 28 kereta api siap beroperasi guna mencegah lonjakan penumpang.